kita pernah berbagi rasa. Kini kita hanya teman biasa. Hidup terus berjalan, engkau telah ku relakan pada Tuhan semua. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Regal yang empat di sini. Ku lepas dirimu dengan ikhlas. Asik. Semoga Ijat dan Putri tampil sempurna. Asik. Ada Ijat Ramli Brunei Darussalam berdua dengan Putri Isnari. Nyanyi lagu ku lepas dan ikhlas. Tapi sih aku yakin kalian semua gak akan ngelepas Ijat buat lepas dari DH6. Iya dong, iya dong. Aku juga salah satu pendukungnya. Aku salah satu pendukung Ijat. Iya kan, karena asli. Kalau bisa vote udah vote ini. Tapi gak bisa kan, jadi kita bisa bantu doanya aja ya kan. Makanya lah ini kita, ayolah kita harus Ijat bareng-bareng lah. Ayolah, yuk, ayolah. Kita lihat penampilan salah satu kuda hitam. Break juga ya, break juga ya. Iya. Yes, langsung aja yuk. Ijat Ramli Brunei Darussalam featuring Putri Isnari. Kulepas dengan ikhlas. Gila lah dua orang ini. Yes. Kayak ngode gitu gak sih? Di awal aja kayak udah ada apa namanya? Chemistry-nya. Ada apa namanya? Teatrikalnya gitu ya kan? Di awal aja gitu. Aku gak tahu nih, Ijat kayak ngganggu-ganggu tuh. Kayak Putri tuh ngasih kode sesuatu, tapi Ijatnya langsung... Nanti gak sih kayak, serius yuk, sudah bisa. Atau mungkin ya kan? Kayak... kita berpisah di sini gitu. Cuma, kelihatan dari muka mereka berdua ini enak banget. Nah, betul. Aduh, Put. Oh, rendah loh buat Putri. Iya. Ini nadanya rendah banget loh buat Putri. Yes. Di sini Putri ngambil apa? Ya, iya, keaman untuk Ijatnya. Rasanya enak banget kok. Gue mau mewek ya. Ijat, ini enak banget loh rasanya. Nice, Ijat. Ijat. Bukan Jat. Ijat. Kalau Ijat tapi ini pini. Nice. Dirimu bahagia. Nice. Tadi saya nampak sih, ya sama-sama ini sama. Ya, apa namanya? Sama-sama padet gitu cengkoknya.
Izan ini beruntung sih dapat teman duet Putri. Putri itu benar-benar yang total. Ya, dia pinter banget rasa ngeluarin rasa iya, gitu ya. Cengkoknya kan juga aman. Ya. Makanya beruntung banget dapat Putri. Pas nih, klop nih. Izzat bener-bener rasanya best, bener rasanya yes, best banget. Dan dia tuh kalau nyanyi sama ngomong tuh pronunciation-nya beda banget. Yeah. Kalau udah nyanyi tuh kayak orang Indonesia gitu. Kalau ngomong tuh masih ada Melayu-Melayunya. Rendah banget Putri lo. Yeah. Aduh. Oh, nice. Oh. Thanks Putri, kamu mengalah. Yes, benar banget. Nada yang enak buat Izzat. Yeah. Tapi kamu tetap bagusnya. Tetap all out. Iya, benar sih feel-nya. Biasanya kalau kita nada enggak comfort, enggak nyaman buat kita, kayak rasa sama cengkok tuh enggak full, tapi yeah, itu tetap full gitu. Ngerasa gak sih setiap kata-kata yang dikeluarin sama Izzat itu kayak body language-nya tuh iya, semua pemain. Iya, semua pemain ya. Badannya. Itu benar-benar membantu ya. Iya. Membantu keluarnya feel gitu. Aduh, sumpah ngeleleh dong liatnya. Wow. Sumpah ngeleleh ngeliat mereka berdua. Mereka dapet banget ya. Yeah. Wow. Something nih biasanya nih. Mau diapain tuh kata-kata nih. Oke banget. Halo. Dibikin singkup gitu oke ya. Jadi makin buah gitu. Oh masih ada. Aduh. Gak ngambil yang teriak-teriak yang atas-atas ya, banget kan apa yang aaaaaah yang gini-gini, tapi ini berdua bermain rasa mereka rasanya sih. Sumpah jujur gila ya sih. Kalau rasa enak itu gimana pun mau nyanyi ya, seperti apapun tuh rasanya nyampe ya, tuh enak ya. Aduh asik. Bro aduh oh, put mampus. Ini benar-benar Putri improve ya banyak. Banyak kan gimana sih awal. Pokoknya kalian dengar lah, yes, banyak improve-improve. Enak banget. Izzat. Oh, dia, wow, dia naikin gitu. Yes,
enak banget itu part itu. Izzat. Itu benar-benar boom. Boom. Apa namanya? Gitu ya. Asik. Nice. Ini beneran Izzat sama Putri kawin, yes, yes, klop banget. Yes, yeah. Aduh, jengkoknya. Kita lanjut lagi ya. Belum kelar. itu komentator pada lari. Oh. Aduh, enak banget. Aduh, gue sedih. Aduh, gila kita. Sampai nonton paku banget. Belum selesai belum mereka. Belum kelar. Musik aja belum habis banget. Ini kagak banget komentator mau baju ya, udah kagak ini banget, kagak tahan kayaknya ya. Oh my god. Gila sih. Wow. Ngomong apa lagi? Aku cuma semoga fansnya Izzat atau Izzatnya sendiri nonton video ini ya. Iya. Aku cuma berpesan satu sama Izzat, kalau ada part yang kayak ral atau apa, lebih dinikmatin lagi. Iya. Dia lebih enjoy lagi. Kadang-kadang Izzat kayak buru-buru gitu. Tapi ini udah keren banget, cuman keren. Itu doang sih pesan aku ya kan. Udah keren Izzat, banget. Gila. Izzat, kalau rasanya. Izzat harus lebih santai menikmati semuanya, Zat. Nah, itu. Kamu udah baik, terbaik lah aku bilangin buat Cengko, artikulasi. Teknik best udah, tapi kamu harus lebih enjoy. Enjoy ya. Lagi dan lebih hati-hati ya, Zat. Sumpah Zat, kita tuh termasuk ngefans sama kamu. Itu kalau Zat mau tampil tuh kayak kita yang deg-degan, sumpah nih ya. Kayak Izzat mau nyanyi kita yang deg-degan. Aduh, jangan sampai begini. Aduh, Izzat, gitu. Soalnya sekarang jujur li dari 12 besar kemarin. Iya. Yeah. Siapapun yang ngelakuin kesalahan nih, siap-siap dia yang tereliminasi. Hari sialnya siapa aja deh itu iya. Jatuhnya ya. Udah siapa yang sial, siapa dia keluar gitu. Semua gitu. Udah bagus kan? Tinggal ya, terbaik siap, dari top. Iya, siapa yang ngelakuin kesalahan ya itulah yang siap-siap keluar itu ya, sih. Betul-betul. Buat Izzat, please Izzat. Melaju yes. Zat. Terus yuk, grand final yuk, bisa yuk. Buat kalian semuanya yang ngefans sama Izzat nonton video ini, tolong sampaikan ke Izzat ya. Dan buat kalian semua yang belum subrek, subrek lah channel ini ya. Lonceng jadinya lain dan juga share video ini. Sampai ketemu video selanjutnya. Bye-bye.